Happy birthday. Terima kasih. Bapak pepet ke meja loh. Oh, mungkin kemana Bapak? Pergi sana cuma. Ada kurang. Happy birthday. Happy birthday apa ini? Selamat ulang tahun Nona. Iya. Kita ya, kita mau kayak rame gitu tapi ada Naka yang lagi tidur jadi kita nggak bisa menyanyi lepas. Nggak bisa lepas. Mau di lantai dua aja nggak? Biar aku bisa motor. Lagi rame tidur nggak sih? Sayang, ini maaf ya. Pak ulang tahunmu sederhana, cuma ada kita kita saja. Cuma ada orang-orang yang gimana ya? Yang namanya kita cuma sama-sama dengan kamu saja. Mungkin saya juga pengen mengorganis sesuatu yang besar apa segala macam, tapi kadang-kadang rencana tidak berjalan sesuai dengan kenyataan. Jadi saya mohon maaf kalau boleh, kamu sama boleh terlalu panjang cerita. Maaf, terima kalau kasih. Sederhana-sederhana saja dulu ya sayangnya. Iya. Terima kasih saudara-saudara. Ulang tahun gue ini kasihan sederhana sekali, tidak macam ini. Santai ya. Tapi mudah-mudahan kasihan doa terbaiknya kita yang luar biasa. Terima kasih ya. Aku kita foto di sebentar dong. Soalnya aku selalu punya fotonya kamu dengan ulang tahunmu kan di setiap tahun. Gitu. Aku sempat apa yang punya kolase fotonya ulang tahun. Di mana? Kita nanti doa di rumah. Maaf ya. Kasih gini, Bapak. Manco, terima kasih. Bapak sampai begah dong, Bunda. Biasa. Kita mau teriak kasih tapi enggak ada naga. Mana Bunda enggak kayak ada suara-suara kaki. Siapa ini? Manco tetap kerja ya, Manco. Kita harus kuat bersama-sama terus. Ya, siap. Bapak makasih ya. Maaf lahir batin. Bapak bilang apa? Maaf lahir batin. Bagaimana ya, kita mau kasih surprise tapi Naka lagi tidur itu gimana? Jadi kita harus menahan. Terima kasih Lydia ya. Aduh, bisa pukul. Ada jam berapa ini? Baru jam 12. Selamat ulang tahun. Terima kasih Lydia ya, sudah mau sama-sama kita terus. Iya, selamat ulang tahun. Amin. Bapaknya paling prepare. Bapak tadi sudah gemes dari sore. Kenapa? Kita kasih surprise-nya aja lah ya. Yang penting ini adalah orang-orang yang care sama kamu, akan sepenuh hati untuk kamu. Amin. Ya. Kaya kan kalian-kalian di sebenarnya ini. Kita mau menginginkan apa segala macam, tapi kudu nanti kita carikan cara. Sampai lalu ya. Ayo sampai lalu ya. Jadi tunggu dulu guys, ini siapa yang beli kue? Saya. Onco, yeah. Pantasan Anda rapi. Iya. Yeah. Bang Ari pasar kue yang paling besar di Amerika. Saya cari yang 3 tingkat. Itu 3 tingkat. Onco besar bukan tinggi. Ya. Di bayanganku itu tuh besar ini bang, satu jengkalnya abang. Satu jengkal kodok. Sudah aku minta yang besar, maksudnya itu begini pas ditaruh di sini itu heboh kayak bagaimana ini tarik tipnya nih sampai habis napas aku baru aja naik motor cocok dipegang begitu kayak orang Padang agak di luar ekspektasi lu, tidak maksudnya saya tuh pengen mereknya juga lah. Maksudnya kayak wow juga lah cuma kayaknya. Tapi memang kalau yang sebesar itu ya harus pakai mobil sih bang, tidak bisa pakai motor. Iya, makanya dia minta besar, bro, wajah naik motor pasti kan. Tadi juga, maksudnya juga beberapa teman lagi ada agenda. Paling apa segala macam lagi ada agenda gitu. Jadi kayak mau mereka yang setup juga, sudah bawa lari kau ke sana. Tapi kayak, terus kenapa ini? Akhirnya saya yang tadi lama di kamar mandi itu. Yang kau bilang, pulang dari nonton. Aku bilang dari kamar mandi. Itu untuk mengkoordinasi tapi... Tidak ada slotnya. Tidak bisa lu jangan mengambil job desk-ku ya. Yang bisa kayak gitu cuma Indah. Kemarin berhasil kan? Iya, astaga. Harus lebih licik nih dari dia nih, harus lebih licik.
Ya sudah, pokoknya yang penting ini ya, santai aja. Adalah ketulusan hatinya kami. Jadi foto gue dulu dong? Foto sekarang, potong besok sama mana? Besok? Simpan satu malam. Bapak mau makan? Coba-coba, Terus sudah bawa pisaunya nih. Bocornya dari pantatmu tau coba. Sedikit, kena saya sedikit. Woi foto nanti sama Naka di. Yo, foto nanti bertiga nih, tapi cantik aja. Jangan dulu foto. Jangan dulu ya. Nah. Yang penting shoot kan dulu. Yang penting foto kan dulu sama. Pokoknya ini berlanjut besok hari. Jangan dulu besok berlanjut nih. Tanggal foto satu kali saja saya dan kamu. Karena aku mau posting jam 12 ini. Nanti aja ngasih postingnya agak berbeda. Daripada dia. Apa-apa. Kenapa dia ada pita-pita begini, Uncok? Wih, anunya memang apa konsepnya? Konsep. Agak ke atas aja begini, nah. Satu dua. Dia kan Bapak, ada yang mau disampaikan Bapak? Untuk... Oh iya. Bapak ada yang mau disampaikan buat ini? Ini kan persis pergantiannya toh. Pergantian hari, persis malam pergantian. Alhamdulillah. Selamat yang ke-7. Semoga sehat selalu. Amin. Berbahagia dan senantiasa kami berbaik kehidupan. Amin. Dosor. Jadi dia apa yang Anda mau sampaikan dalam sesi ini? Jangan situ. Jadi dia kalau di TikTok lincah. Cepat sudah. Ulang tahunnya nona ya. Sini. Sini. Hanya orang tua. Kemarin itu apa videonya yang Naka telpon? Halo Lydia. Ini nih orangnya nih. Ini Lydia nih. Kesayangannya Naka nih. Ini kesayangannya Naka nih. Dia tidak bisa nih tidur tanpa Lydia. Jadi ada yang mau sampaikan apa Lydia yang mungkin doanya mungkin apa? Amin. Terima kasih Lydia ya. Apalagi Lydia. Enak. Bagus. Berarti ini harus diduetkan dengan ini. Bagus nih besok bicara sama ini ya, kalian berdua ya. Ini menarik. Sudah, besok kita lanjut lagi sesi-sesi berikutnya. Besok adalah harinya Nona ya. Kita doakan Nona sehat selalu. Penuh bagaimanapun, meskipun penuh kesederhanaan, tidak glamor atau bagaimana, tapi yang pasti itu ketulusannya. Iya betul. Niatnya yang beli kan Onco. Dia mau beli yang besar kok doang. Sudah 3 tingkat nih. Yang penting tingkat. Kalau satu doang pasti kan ih apaan nih? Dessert. Kalau ini gedung. Tapi ini oke gedung. Kalau katanya nak itu gedung. Gedung tinggi tinggi. Oke. Terus kita lanjut lagi. Ini kita masukkan kulkas dulu. Kulkas yang tidak ada isinya. Isinya kayak sampah doang. Ini dari tadi mini kulkas. Kita hanya berdoa semoga Nona tidak buka kulkas. Padahal tadi hampir saya mau buka kulkas. Sudah buka kulkas. Kulkas besar sekali. Kalau buka kulkas sudah tidak ada mie apa-apa mie. Tidak ada mie harapannya. Kutami, kalian memang pasti simpan di sini kan jarak yang jauh juga kulkas ini toh. Jadi kayak membuat tegangan doang ini. Terima kasih suamiku. Terbaik. Panjang usia selalu. Sehat-sehat. Bahagia, mudah-mudahan banyak bahagia yang di kehidupan ini. Pasti ada sedihnya. Pasti ada sedihnya, tapi mudah-mudahan lebih banyak bahagia. Amin. Kita istirahat dulu, besok lagi lanjut lah. Sudah tengah malam sekali ini. Ya, simpan dulu nih. Mas tetap bersih-bersihnya. Masih tetap. Ini kalau ada yang jatuh sedikit tadi pasti. Ini pasti saya langsung lapor. Baru mau tidur. Oke. Besok seperti apa ulang tahunnya Nona? Seperti apa ya? Penasaran ya? Banget. Ini dia. Hai, selamat malam. Okay. Ini sudah malam dan kita sudah sampai di Pantai Indah Kapuk. Yes, kita lagi mau ditraktir Bang Ari untuk dinner di restoran mahal. So, banyak duit loh. Biasanya kita makan warteg ya. Ya, ini memang di Pantai Indah Kapuk, tapi kita sedang mencari warteg-warteg sekitar sini. Nggak ada ya. Kayaknya nggak ada ya, susah. Dan ini menyenangkan banget di sini ya. Ini kita di pick 2. Kalian lihat kan, rambutku terhempaskan oleh angin. Itu enak banget. Kayak angin-angin pantai. Kayak lagi gitu. Bukan di Jakarta kita. Kayak di pinggir-pinggir Tangerang gitu. Ayo, kita masuk. Yuk, kita masuk yuk.
Salah. Bukan Bapak yang ulang tahun. Saya dong yang ulang tahun. Spesial dari tempat ini kita menyediakan bebek, Kak. Bebeknya Kakak mau jalan-jalan gitu enggak? Kan sebentar, habis makan baru kita jalan nanti. Ini seru banget, guys. Kita jalan sampai berasa lagi di kampung ini. Anginnya kencang, cuma mungkin karena lagi malam ya, jadi kita nggak lihat di depannya tuh apa laut-lautnya kayak mana. Jadi kita cuma melihat pemandangan lampu aja sih. Tapi vibes-nya ini seger banget sih. Boleh banget sih kalau misalnya kalian mau cari tempat makan yang beda ke Peak 1 atau Peak 2, menyenangkan. Kita di Peak 2 Aloha. Aloha Tonco? Kayaknya ya. Aloha Pantai Pasir Putih. Seru sih, ini kita lagi makan di Bebek Bengil. Coba ini tapi anginnya kenceng banget. Ya? Gak expect. Bagi-bagi kayak ke rumah ya? Tapi kok gak ada angin. Kenapa kalau di rumah kita begini enak banget? Sebenernya terusnya kalau kita jalan ke sini udah enak. Kan anginnya sepoi-sepoi sebenarnya. Daripada kita kegerahan gitu. Tapi kan kita bagus dapat fotonya, guys. Kita harus bisa dua mobil. Harus bisa dan itu enggak asik ya, woi. Jadi kayak kurang asik gitu. Yeah. Akhirnya saya sebagai driver cobalah berkomunikasi dengan bos saya tolong. Ada yang ide tiba-tiba. Yeah. Bang, mau enggak pakai mobilnya Arya? Ai kan sungkan ya, maksudnya merepotkan. Ya udah coba tanya. Terima kasih Arya selalu ke my friend. Jadi kayak mantap ini. Kuah-kuahnya dong. Kata
katanya It, untung saya cepat pulang. Dari mana? Tadi kita sudah meeting untuk pilih. Foto dulu sebelum makan nih. Mumpung masih rapi makanannya. Handphonean. Pakai HP. HP aja, HP aja. Selfie-in satu kali. Aduh. Pegang situ, nah ya, di situ, dari situ. Pakai tangan kananmu, kiri. Yes, begitu. Nah, pergi di sebelah sana, pergi sana. Itu kan penghalangi bapak itu. Jongkok dikit. Nengok. Itu kok kasih mati itu mobilnya. Terlalu cerdas. Sudahlah. Mana? Ada apa? Mana hasilnya? Ada hasilnya. Mana jadi? Bro. Tuh mukanya. Tunduk sedikit. Ini apa itu? Sudahlah, bebasan aja tadi kayaknya. Kan. Enak banget. Bebeknya sayang, kamu cobain dulu. Lembut. Enak banget. Kalian gak mau ini? Enak gak? Bebek sama sate. Coba ini, bebek. Ayam. Eh, ayam. Bebek. Bebek. Tomat. Enak kan? Mantep ya? Kurang panas aja. Ini pedas. Enggak. Cuman masih oke loh. Mas, nanti ya. Tambah nasi satu bakul lagi ya? Iya. Sama boleh minta mineral water enggak sih? Mineral. Ya. Dingin. Ada mineral water berapa orang? Mau tambah air putih, guys? Tambah. Ah, alhamdulillah akhirnya ada makanan. Naka juga seperti ini aja dia. Ini telur dadar anakku. Telur dadar? Masuk ya, kalau kau mau sih. Suruh kau goreng sendiri juga gitu. Goreng sendiri ya. Enak ya? Makan pakai sendok mah enggak asik, bro. Nih, tangan. Enggak apa-apa, Nona. Kenapa? Aku udah keseringan makan pakai sendok. So asik lu. Bener lah. Kan pas di Jerman aku begitu kan. Oh iya. Pas jadi ini ya nyuci. Tentara Nazi. Dia pas jadi tentara Nazi. Telur dadar mah oke ya. Enak ya? Enggak panas. Panas kena sih ya. Tidak. Kedingin ya. Mantap. Dadanya tuh. Bapak. Kesempatan Pak, sebelum saya larang-larang. Bapak, weh. Lanjut bapakku. Nikmat kayaknya, weh. Tetap ilmu padi bapakku. Ya, karena tidak ada di Pantai Kamali. Tidak ada di bawah-bawah ya? Tidak ada di Pantai Kamali. Eh, tanya itu loh, bagaimana rasanya? It, bagaimana rasanya? It? Enak. Hah? Enak. Enak. Ya? Saya ketapa setinggal. Padahal emang. Terbaik nih ya. Bebeknya lembut sekali kan? Lagi. Makanya jadi enak sekali. Dua hari kayak dimasak. Enak banget. Siapa ini yang pesan air mineral deg-degan? Air mineral deg-degan. Mantap. Ini ada rotinya? Iya. Ini nasi, woy. Terima kasih. Kita makan super rusuh ya. Lapar banget kayaknya. Abis makan, abis gak makan 3 hari kayaknya kita nih. Ntar di mobil pada diem nih. Nih, diem-diem bayar pada. Kayaknya ini apa rencanamu jalan-jalan di depan. Terputar kayaknya gak akan kejadian. Tidak ada yang bisa jalan. Juga sabit, sudah tidak ada yang kayaknya. Nyawanya. Udang. Gas, udang. Pokoknya enak gak sih? Bapak kajun menempel ini di sini bapak. Siapa ada teman-teman? Hanya mana bumbunya? Nah, itu ya telur dadar itu kasih habis. Nah kan itu nanti kasih habis satu sendiri. Iya sayang. Sudah semua yang pedas. Enggak pedas sayangku. Hei, makan itu kalau anak bebek itu. Belum. Santai bapak, ini tidak habis di semua ini. Jadi makan ya kita tidak ada. Menunggu ini. Habis langsung. Makan ya. Wih, matanya langsung bersinar dia lihat tambah nasi. Ini telurnya. Hah? Ini telurnya enak. Gratis. Mana ini? Juga. Apa? Pakai gratis. Ada susunya? Oh iya. Tidak. Krim. Bebek. Pakai sambal.
Ini. Pakai sayur? Nasi. Sama ini. Tom yum itu. Cuman menurut tuh tom yumnya kurang. Tom yumnya. Kurang berasa, flavornya kurang. Tapi bebeknya? Bebeknya mantul. Mau satu? Bapak sampai suka banget tuh. Konon bapak nanti di Sulawesi mau bertemu bebek. Iya pak. Mau. Enak pak. Kan dari tadi bilang bapak suka banget bebeknya, bapak suka banget bebeknya. Yang bapak makan tuh ayam. Aduh. Hah? Enak dong. Ayam bebek. Ini bebek ini bebek. Siapa mau nambah? Bangari. Enggak pak. Cantik nasi. Nih dia tahu Lydia ini bagi dua loh, dia sama Naka. Lydia makan. Kali dia lagi diet. Dia. Nah, apa lagi mau tambah sedikit tuh? Mata. Oh, belum pernah makan sambal mata. Inilah nama sambal mata itu. Coba kamu minta. Kau kasih ke mata dulu ini. Ini dicolek di mata bagaimana rasanya? Pedes. Nah, kan dia enggak makan ayam nih. Bebek? Tidak. Sayur brokoli makan. Makan. Oh, iya dah. Enggak masuk dia. Tapi itu lidahnya kayak lidahnya bapaknya persis. Nah, kemarin dia makan sashimi loh. Kan lidahnya bapaknya saya bilang. Kau makan sashimi? Oh, hobi dong. Oh. It sudah berapa kali tambah? 4. It dua ya it. Apa tadi it bilang untuk apa? Buat ceburin aja Jonjong bajumu. Saya kira kalian sudah berangkat. Ceburin. Saya bilang gitu. Kenapa itu? Sama. Suka banget ya Tomat. Gadget. Bapak? Ush. Lanjut terus Pak. Terus mau apa lagi? Dibungkus. Woi, langsung bareng Bapak. Kali ini pertama kalinya kita datang ke sini dan menyenangkan banget. Boleh kak. Iya terima kasih doa doanya dan terima kasih yang sudah komen komen di Instagram aku dan aku senang banget melihat responnya, ternyata kalian sehappy itu melihat fotonya adik Naka. Masya Allah kayak kan kita abis posting itu kita langsung simpen HP ya Puy, kita makan kita siap siap gitu ya. Tiba-tiba udah 3.000 komen dan sekarang udah 9.000. Dan komennya alhamdulillah banyak yang mendoakan ya, maksudnya. Kalian support banget, love. Iya. Itu juga yang kadang-kadang kita kan mungkin 1 tahun kemarin nggak pernah posting apa-apa tentang adik Naka karena mau konsentrasi untuk membesarkan ya. Iya. Mau konsentrasi untuk membesarkan, terus takutnya ada sesuatu yang ibaratnya mengganjal di hatinya ibu kan bisa apa namanya? Baby blues. Nah, itu yang sebenarnya kita jaga kemarin biar ya udahlah kita konsentrasi dulu. Cuman kalau sekarang kan mungkin dia secara psikis juga udah lebih matang dan hari ini kan ditandai dengan dia usia 27 tahun. Jadi semoga merupakan usia yang membawa indah untuk semakin dewasa lagi sehingga mungkin bisa menghandle ketika bersosial media kan pasti ada risikonya juga. Ya, tapi betul. Tadi itu alhamdulillah enggak ada sama sekali semua berdoa yang baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman untuk supportnya. Iya, keren banget sih kalian. Dan hari ini juga ulang tahunnya Nona bertepatan dengan rilisnya yes. Digital download saya, Ilmu Hitam. Special show. Kalian kalau misalnya mau lihat keseruan waktu special show-nya Bang Ari, ya. Beli aja di Comika ID. Sorry, Ardi Terwanda. Maaf Anda. Jaga ketikan Anda ya, selamat ulang tahun yang ke-27 Bang Ari. Adit Erwanda, jaga ketikan Anda ya, bukan saya yang ulang tahun, Indah yang 27. Saya 72. Makasih loh Ardi, tetanggaku. Kapan nih kita udah mulai tetangga beneran nih? Iya. Gak lama-lama deh. Ini dong buat yang mau kasih kado ulang tahun buat Indah, ini dong. Apa download digital downloadnya download digital download ya. download ya boleh dong mampir di digital downloadnya Ilmu Hitam langsung yeah. Aja cek di Comika ya, di Comika itu ada digital downloadnya saya ya, hitung-hitung untuk ngasih kado ulang tahun lah buat Indah. Terus screenshot ya guys ya, screenshot repost. boleh screenshot nanti tag saya sama Indah nanti biar kita repost buat yang hari ini mau ceki-ceki digital download Ilmu Hitam langsung aja ke Comika nanti screenshot ya, itu ada pertunjukan 1 jam
sekitar 1 jam 10 apa 20 menit gitu. Panjang lah pokoknya. Ada. Niki. Kalau cewek ya Niki. Niki dan ya? Naka. Naka dan Niki. Ya mudah-mudahan kalau dapat perempuan berarti Niki ya. Kalau cowok Noko. Noko. Dari Palembang kak kita. Oke, sering nonton acaranya Mas Dwi. Iya, Mas Dwi. Samping kamera terus. Kan kamera situ tahu mana? Oh iya, yeah. Dikit. Bapak senang enggak di sini? Lebih. Menyenangkan ya? Lebih dari senang. Ternyata bagus sih tempatnya. Bukan pantai teman ini. Pantai apa? Pantai apa? Pantai Aloha. Pantai Aloha. Oh. Sudah. Berapa? Belum sih, belum.
Ah itu handphone. Apa sih sayang? Apa sih sayang? Oh jangan bilang mau beli itu lagi. Kan aku udah bilang gak usah beli. Ini gak usah beli kan? Gimana coklatnya? Suka? Sumpah ya, lo pikir dia beliin gue coklat begini biar bikin ini, puding. Kan biasa aku beli ini coklat buat puding kan. Ternyata dong dia menyimpan di sela-sela coklat ini. Tadaaa, hadiah ulang tahun. Belikan Antam. Padahal kamu udah belikan aku apa tadi? Sepatu ya, setelah sepatu. Oh, itu kan bisa disimpan-simpan. Happy birthday, Nuna. Terima kasih.